Selamat pagi guys, ini hari Minggu pagi. Ada insiden kecil, yaitu jalan depan rumah itu amblong guys. Gara-gara ada terdam lewat, banyak banget tergede-gede. Itu lagi nguruk apa? Tanah. Nah, pagi ini Mas Agus baru ada konferensi pers buat nentuin solusinya gimana biar gak amblong dan gak dilewati terdam gede itu lagi. Oke, ikutin terus ya, jangan sampai di skip. Ini jalan depan rumah kita guys, udah betonan kayak gini, makanya enak banget terdam lewat, kebut-kebutan lewat sini. Kemarin kalau di vlognya Mas Agus yang jemput adik sekolah itu, nah pulang itu ada terdam dari sana, saya dari sini. Udah sampai sini, rumah saya kan situ. Nah, terdamnya malah ngebut. Terus, gara-gara terdam itu, jalannya juga amblong guys. Ini, maka dari itu dipasang portal. Itu Mas Agus dan Pak RT baru berunding masang portal guys. Soalnya kalau nggak dikasih pelajaran kayak gitu, hancur nih, nih guys. Udah retak-retak kan. Banyak anak kecil juga di sini guys, makanya takut kalau apa, kalau ketabrak atau anak kecilnya kenapa-kenapa gitu. Oke, kita ntar lihat jalan yang rusak ya guys. Ikutin terus ya guys, jangan bosan lihat channel Mas Agus, keluarga Mas Agus. Oke guys, ini udah terpasang. Nih, kalau udah gini, cuma mobil pribadi aja yang bisa. Orang ini pakai tangan gini, nah tersentuh ya. Nah ini terdamnya. Ini guys, kemarin saya sampai sini malah dibanter deh guys. Jalan juga amblong guys. Gak tahu ini siapa yang nguruk nih siapa, gak tahu. Itu tadi terdamnya yang putih tadi guys. Nih, ayo. Sopirnya masih muda, makanya nggak punya sopan santun guys. Gemes kalau ada sopir gitu ya. Kemarin demam oleng-oleng, sekarang ganti kayak gitu, kebut-kebutan. Padahal ada sirkuit khusus truk, apa truk loh, tapi masih balapan dia. Tadi truknya Elf putih itu yang kemarin ya, dan kami suruh mundur. Padahal kita sampai sini, rumah kita situ, malah disuruh mundur. Oke teman-teman, kita jalan ke barat ya. Lihat jalannya yang rusak kayak gimana gara-gara terdam itu. Kalau pagi hari di sini enak guys suasananya, sepi. Ini kalau jalannya sampai rusak, yang rugi warga sini sendiri guys. Soalnya ini kan jalan swadaya masyarakat, dari uangnya apa, iuran uang masyarakat sini sendiri guys yang pertama bangun. Malah ada terdam, seenaknya lewat sini. Nih jalannya amblong nih ya, ini amblong guys, retak nih. Nah ini udah bolong nih, bolong. Kita jalan lagi, itu truknya di situ tuh. Maaf guys, agak ngos-ngosan pakai masker double soalnya.
tetap jaga prokes. Nih truknya yang kemarin hadang saya nih, truknya itu sopirnya masih muda, ugal-ugalan tuh. Tuh guys, kalau mau lihat akibat terdam yang gede itu nih, jadi gini. Semalam nih saya waktu belok lewat sini nggak bisa, tapi harus mundur satu kali baru belok. Oke guys, soalnya udah kelar kayaknya. Coba lihat beberapa jam ke depan apakah masih lewat sini atau enggak. Oke guys, ini kita mau beli apa Pak? Baut. Beli baut buat portal. Iya, portal buat kunci portal yang tadi kita pasang itu guys, biar enggak bisa dibuka sembarang orang. Semoga aja buka pokoknya. Nanti habis beli langsung kita pasang. Iya, terus biar kita masuk. Iya. Enggak ini, lurus dikit, ini ada motor ini kayak ini, enggak, mahkota, mana ya, aduh tutup, ini yang hijau ini kayaknya, oh iya itu. Eksekusi nanti nih rame. Oke, saya post dulu ya, mau beli. Oke teman-teman, kita udah dapet ini kunci pas, dalamnya ada bautnya 5 sabus komplit guys nih. Yuk udah. Kalau teman-teman butuh beli baut atau kunci-kunci sini guys, daerah Kudus nih, sini lengkap di sini. Nah ini taruh sini aja. Aku kini beli kita ya. Oke teman-teman, habis itu dikasih portal ganti lewat sini truknya nih. Kalau mau tahu yang diuruk nih, lah ini dia, ini kalau diuruk full. Benar teman-teman, takut nih. Ini ya, taruh diuruk full 200 gram, kemarin baru 50, sekitar 50. Sekitar 50 nih, udah kayak gini. Bayangin aja 200 lebih lewat sini, ya amblong lah, jelas. Ya. Kita eksekusi pasang baut. Ini saya dan Mas Agus mau masang baut di portal nih. Pakai ini biar apa? Karatnya hilang. Gampang masangnya. Nah ini. Pak Joko. Kerajaan kucing. Bigo Pak Joko. Masang baut. Dia mau rame kok. Oke, kita jalan dulu ya. Gemes guys kalau ada truk arogan kayak gitu. Nih sampai retak. Awalnya itu enggak retak guys. Retak dikit gitu, tapi gara-gara truk tadi malah retaknya nyebar. Kegiatan tak terduga ini guys. Ya semoga mobil kita bisa sih kayaknya, tapi ya emang agak ngepres karena emang patokannya ini mobil paling tinggi ya, Innova ini kayaknya atau Fortuner lah. Oke guys, kita pasang dulu ya. Bentar, lihat-lihat kondisi jalan nih.
rame. Oke, kita pasang-pasang. Iku satu kok no. Gimana? Sampai celah kan? Apa-apa? Gimana itu ejek? Ini kan belum ini. Rana iki sing nol iki. Iki sing nol, sing bolongan iki siji kok. Heeh. Iki sing bolongan iki kok. Oke, ora sing tau. Kan kawan no. Kan loro kok. Maaf guys, dari sini kendaraan banyak. Oke, teman-teman, ini saya lagi berteduh. Capek banget, panas. Enggak pakai topi. Ini mau itu benerin portal sekalian. Mau nyemen. Soalnya udah kocak itunya. Panas. Apa? Panas. Ini Mas Agus sama tangga-tangga itu. Kita pantau lalu lintas di jalan tengah ini. Iya teman-teman, jalan ini menghubungkan Samsat sampai pabrik rendeng. Nah, kalau sore nih buat balap liar kok. Padahal udah pernah kejadian tuh balap liar jatuh keseret meninggal guys. Tapi yang namanya anak balap liar tuh ya gak pernah kapok. Kapoknya tuh kalau udah mati. Oke, kita mau nyemen dulu ya guys. Nih, kalau pengen lihat apa namanya, truk dam ngebut-ngebut nih, kayak gini nih. Bentar. Nih ya, manuvernya, lihat nih. Tuh, ngebut kan. Pasang portal. Ini dekat kita ada apa? Sopir dam truknya yang inspeksi guys, kira-kira masih bisa lewat gak gitu. Nih aku tunjukin ya. Nah ini masnya. Kemarin ya guys udah dikasih lampu dim, malah diterobos guys. Itu yang buat marah guys. Bayangin aja kalau anak kecil itu, dia kan truk blind spotnya gede nih. Nah dia agak kelihatan ada anak kecil pas dia ngebut, coba bayangin aja ntar dia kalau ketabrak gitu. Nih mas-masnya yang kemarin di dalam truk nih, inspeksi dia. Masih bisa nggak? Kayaknya kayak gitu. Ya udah. Oke guys, saya cut dulu ya. Oke guys, kita udah selesai pasang portalnya. Sekalian diperbaikin tadi, soalnya kocak udah. Terima kasih udah nonton vlog pagi ini. Vlog yang tidak terduga ini guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng. Terima kasih.